Holiday Talk, Talk 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 with Bang Dit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya saya tampil sendiri, kali ini di Holiday Talk with Bang Dit. Ya, ada seseorang nih di samping saya ini. Seseorang kayak... atau sebuah? Seseorang dong. Seseorang ya. Seseorang. Sosoknya misterius sekali, ya. Tampangnya juga misterius, penuh keanehan. Saya menggunakan kacamata karena saya tertidur. Tertidur, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Nah, berikutnya kali ini kita akan ngomongin tema apa nih? Yang pasti Bang Adit. Buku yang lagi baru nge-hits. Nge-hits. Baru saja dirilis oleh Caoni ini. Menikah Aku Bebas. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pembaca ya. Sebenarnya Menikah Aku Bebas ini isinya apa? Ya, Menikah Aku Bebas isinya apa? Tentunya saya akan jawab ya. Sebentar, ada orang ketuk-ketuk dulu. Gak apa-apa. Sambil lanjut ya. Oke, gak apa-apa. Ya, silakan Bang, ada apa-apa? Ada apa? Nah, oke. Biasa ada ini apa? Paket. Gak apa-apa. Ya, iklan itu tadi ya. Kembalikan piring ya? Iya. Sekarang kan belanja daring semua kan. Karena kita ada stay at home. Kita harus ada di rumah saja. Jadi belanja-belanja online emang laris banget ya, Bung ya? Iya, saya juga semuanya belanja online. Belanja online ya? Sayur juga. Bisa juga? Sampai rumah busuk. Ya, kalau dikirimnya baru besok ya kan? Ada juga yang... Masanya sebulan yang lalu. Oh, masanya sebulan yang lalu, itu beda lagi. Ada juga memang jasa pengantar sayur. Ya. Oh iya? Kemarin ada aktor Itali. Ya, berita ini beneran? Itu beneran. Beneran ya? Lu nggak bercanda nih? Nggak bercanda. Karena... kan nggak bisa syuting dulu nih sementara ini. Jadi ya. Dia dari aktor jadi? Dari aktor ya. Jadi buka jasa pengantar sayur. Sayur. Itu beneran. Yang penting halal. Sih. Yang penting halal. Ya berikutnya. Istilahnya kan saya juga kena dampaknya ya. Semua orang kena dampaknya. Kena dampaknya. Ini buktinya ya. Saya. Jadi ngapain sih? Saya sebelumnya nganggur. Sekarang? Makin nganggur. Ya. Nah, itu memang sekarang ini ada istilah, kita kan bahas banyak ya, bahas tentang ya. Episode kita di Holiday Talk, di podcast ya. Bang Dit ya, karena sebelumnya ada di podcast, jadi kita bikin video kayak gini juga ya. Dan nanti akan bahas the new normal, bahas tentang go digital ya, macam-macam. Tapi mungkin di episode pertama kita kali ini ya, kita baru rilis, kita lempar ke YouTube buat teman-teman ya. Mudah-mudahan ada faedahnya lah, dengerin kita ngobrol, dengerin insyaallah ya, kita bincang-bincang, nonton video ini, mudah-mudahan nggak rugi nih ya, rugi. Buang-buang kuota, buang-buang waktu, tapi ada bermanfaat. Manfaat dunia akhirat nggak kira-kira Bang Adit? Insyaallah dunia akhirat. Tapi syarat dan ketentuan berlaku tetap. Ya, tergantung amalan masing-masing ya. Nah ya, sobat-sobat semuanya, sobat-sobat kita menyapanya apa nih? Sobat perbaiki diri. Ya, karena ada hubungannya sama komunitas kita, komunitas gerakan perbaiki diri. Gue PD perbaiki diri. Jadi orang mau berprestasi, mau perbaiki diri itu harus percaya diri. Gue PD perbaiki diri. Lo PD enggak? Kita harus PD memang. PD itu singkatnya perbaiki diri. Oke. Ya benar kan? Lo PD? Enggak. Gue masih dalam proses ya. Masih dalam proses ya. Dalam proses. Jadi buat teman-teman semuanya mau memperbaiki diri, mau hijrah ya, kuncinya salah satu harus percaya diri. Dalam artian apa? Percaya diri kita mampu. Oke? Okay? Percaya diri apa lagi? Kita harus percaya bisa. Diri. Pasti bisa. Kan? Pasti bisa. Nih Bang Dit nih. Hati-hati kalau nyapa beliau ini Bang Dit ya. Bang Dit. Jangan ada G-nya di tengah. Bukan bandit ya. Bukan bandit. Ya, Holiday Talk with Bang Dit. Oke. Okay. Episode kesekian sebenarnya ya. Episode kesekian ya. Cuman kita enggak tayang-tayang. Enggak tayang-tayang. Ya. Iya, baru ada videonya. Oke, baru ada videonya. Pembahasan buku yang kemarin launching ya, 2020 ya, ya Februari ya. Kemarin bisa di JCC Senayan, di Islamic Book Fair ya, Februari ya. Itu kan sebelum wabah corona, sebelum COVID, kita alhamdulillah masih bisa launching buku ini ya. Bisa didapatkan di Instagram. Instagram mana? Di Gue PD Store. Gue PD Store atau di Instagramnya buku ini sendiri? Menikah _ aku _ bebas.
Terus underscore buku. Nah, gitu kan. Berapa underscore tuh ya? Banyak. Jadi kita akan bahas tentang buku ini ya. Gitu kan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena memang setiap saya ngisi kajian selalu yang antusias tentang jodoh sih ya. Ya pokoknya gak masalah, masalah percintaan itu lebih dari mulai ya. Nabi Adam dan Ibu Hawa ya sudah tentang percintaan, sampai kiamat nanti ini. Ya karena tanpa percintaan tidak ada hampa, tidak ada keturunan. Iya. Kan kita nggak membelah diri kayak amuba. Nabi Adam turun ke muka bumi. Nabi Adam apa Ibu Hawa? Kita pengen tahu nih. Nabi Adam dulu kan? Nabi Adam. Terus turun. Berarti Ibu Hawa ada di? Masih di surga. Ada di surga. Ah, ya. Turun. Udah di surga enak-enak nih ya. Turun gara-gara? Ya karena makan itu. Buah kuldi. Buah kuldi. Berarti enak-enak di surga. Turun karena nemuin, ingin menemui? Bang Adam. Nabi Adam. Nabi Adam, ya. Nabi Adam ya. Kalau Ibu Hawa mungkin manggilnya juga Mas atau Bang ya. Iya. Ya, ya. Mas. Jadi, Kakanda ya. Jadi Ibu Hawa sampai turun ke muka bumi ya, udah enak-enak di surga, turun ke muka bumi hanya untuk bertemu Nabi Adam ya. Berarti kan luar biasa nih tentang percintaan, bener ya? Benar. Ya, karena memang kan, gak akan ada habisnya. Iya, karena Ibu Hawa ini kan bagian dari tulang rusuknya. Oh iya, seperti di Al-Qur'an ya, bagian dari tulang rusuknya. Iya, bagian dari tulang rusuk. Iya. Jadi Ibu bagian Hawa. Dari dirinya sendiri. Iya, gitu kan. Jadi Ibu Hawa dan Nabi Adam. Kalau Ibu Hawa manggilnya ya mungkin Mas Adam, Bang Adam ya. Ayah, atau Abi ya. Ya, Abi Umi. Suami istri Abi Umi. Ini kan pembentukan bahasa. Pembentukan kan. Bahasa ya, gitu kan. Pembentukan waktu yang lama. Pembentukan waktu yang lama. Ya. Dan kita akan bahas ya tentunya tentang bab menikah aku bebas ya. Kita bahas dulu dari bab apa nih yang mau dibahas, coba buka. Coba kita buka. Kita lihat dulu ya. Nah, di episode pertama ini gue sebenarnya pengen nanya nih. Lu kan ngerilis buku nih. Kenapa sih lu pakai judul itu Menikah Aku Bebas? Karena kan kebanyakan orang tuh setelah menikah itu malah kebanyakan ya, banyak yang bebas. Kayaknya maksudnya lu namanya udah menikah kan lu punya tanggung jawab. Lu enggak bisa kemana-mana sembarangan, lu enggak bisa main lagi, enggak bisa hang out. Nah, ini pertanyaan bagus dari lo, Dit. Jadi ya, sobat-sobat perbaiki diri, saya nulis buku ini, Menikah Aku Bebas ini, memang tujuannya untuk mendobrak paradigma bahwa setelah menikah jadi nggak bebas. Jadi ini saya dobrak. Kenapa? Saya ingin motivasi kepada semuanya, terutama generasi muda ya. Yang jomblo-jomblo nih ya. Yang jomblo-jomblo ya, single-lila, single-visabilila, itu agar punya keberanian, punya mental untuk menikah. Okay. Ya kan? Karena kadang orang mau nikah itu karena banyak pertimbangan jadi nggak jadi, gitu kan, salah satunya. Maka ketikung duluan sama yang lain gitu ya, banyak terus, mungkin gitu. Maksudnya juga, jadi kita harus memang memberanikan diri kan, kalau nunggu yang sempurna, ya sampai kapan, gitu kan. Karena pasangan itu kan saling menyempurnakan. Benar nggak? Berarti nggak ada yang pasangan yang sempurna, nggak ada ya? Ya nggak ada, kan kita sebagai umat muslim kan kita yakin yang sempurna hanya Allah. Manusia semuanya punya salah, punya kekurangan. Ya kan, al insanu mahalul khata wa nisan, manusia tempatnya salah dan lupa. Oh, jadi gitu. Kalau ketemu dengan seseorang serak ya udah nikah. Kadang menikah itu juga bisa dikatakan obrolan dari teman-teman ya. Iya. Modal nekat doang ibaratnya, modal mental berani doang ya, udah jadilah istilahnya. Kan sederhana kan, akad nikah, qabil tu nikah, haha, wa taswijaha bil mahril mazkur. Sah sudah. Ada saksinya ya kan? Ada penghulunya, ada keluarga, ibaratnya seperti itu kan. Gak memberatkan, dari mahar juga gak memberatkan. Jadi sebenarnya pernikahan itu sebuah hal yang sederhana ya? Iya, tapi tanggung jawabnya memang besar. Hmm. Makanya saya bilang Menikah Aku Bebas ini, bahwasanya dengan menikah kita justru bebas. Bebas apa? Yang pertama, ya. Syahwat kita jadi bebas. Kita udah punya pasangan. Halal ya? Udah halal, mau peluk-pelukan ya, mau... Ya begitulah. Ya itu ya, boleh, cium kening ya. Ya. Ibaratnya boleh, memang bebas, sudah bebas kan. Bahkan istilahnya lebih dari itu juga boleh kan, halal. Yeah. Ibaratnya lebih dari cium kening dan lain-lain kan, bermesraan silakan, halal gitu kan. Jadi di sini saya menyatakan bahwa justru dengan menikah jadi bebas. Bebas termasuk syahwat kita, birahi kita jadi halal. Ada lawannya ibaratnya gitu kan. Ya ini agak dewasa sedikit ya. Jadi bebas kita ya, halal untuk berinteraksi sayang-sayangan ya. Kalau belum menikah ya, sayang-sayangan aja
Gak boleh, malah bisa jadi dosa. Wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Makanya dianjurkan untuk ta'aruf, hitbah, ya. Di Al-Quran kan kita menikah tujuannya li ta'arufu. Untuk mencapai apa itu? Ketenangan jiwa, ketentraman, li ta'arufu. Jadi, kenapa menjadi tentram? Karena kita jadi berdua. Tadinya sendiri yang ngadepin hidup nih. Sekarang jadi berdua. Nah, itu tentang pernikahan, ya. Terus berikutnya di buku ini, makanya di belakang ini kan saya tulis nih, ya kan? Siapa itu kan, istilahnya siapa sih yang gak ingin nonton berduaan dengan kekasih? Siapa yang ingin jalan-jalan bebas pulang malam dengan kekasih? Siapa yang ingin curhat ya, saling berbagi, saling menyemangati dengan kekasih ya? Jadi apa maksudnya? Kita bisa sampai tengah malam nongkrong juga gak apa-apa. Nanti setelah wabah COVID selesai ya, wabah corona ini selesai. Kalau gak sekarang, nongkrong tengah malam ditangkap Satpol PP gitu kan. Jadi maksudnya kan, sama istri juga udah bebas lah ya? Bebas kan, kalau kita belum nikah, kita bawa anaknya orang nih atau bawa cewek kita ibaratnya. Yeah. Pulang malam deg-degan dong mau nganter. Tanggung jawab orang tuanya. Tanggung jawab, takut dimarahin juga kan? Iya, yeah, bisa enggak boleh kan pacar. Dimarahin Pak RT juga bisa jadi. Kalian ngapain? Nah, makanya ketika menikah ya orang mau nanya, "Lah kita kan dulu suami istri." Gitu kan. Tiba-tiba di jalan ada orang nanya tengah berduaan tengah malam, orang suami istri. Orang suami istri. Merencanakan sesuatu. Tengah malam ngapain? Ya halal, oh, ya, halal. Ya, ya. Ibaratnya jalan-jalan sampai pagi gak ada masalah. Nah ini makanya saya bilang menikah aku bebas. Jadi bebas kita melakukan apa saja dengan pasangan kita. Termasuk, hal yang positif ya. Hal yang positif bebas, termasuk ya, membangun masa depan yeah. Membangun cita-cita, target-target hidup. Jadi berdua jadi bebas. Ya jadi bebas. Oke, okay. Kayaknya episode pertama di Holiday Talk with Bang Dit, kali ini kayaknya udah cukup ya. Itu tadi bunyi-bunyi apa itu tanda bahwa tanda durasi harus, kita udah selesai. Harus selesai, ya. Nyiapin takjil kayaknya. Nyiapin takjil, ya. Itu ada penontonnya juga. Penonton berapa ribu nih di studio? Ya, nah, itu ada suara-suara penonton. Lagi bikin ya. Biji. Dari mana, itu. Bung? Dari mana, Bung? Penonton dari jauh, mana yang datang? Dari jauh. Ya. Tapi tetap social distancing, ya. Gak ada masalah, ya gak? Gitu. Kita harusnya lebih jaraknya 2 meter. Gitu. 2 meter jauh banget ya. Gak ada masalah. Udah cuci tangan, ya. Udah bersih dari COVID. Social distancing, gak ada masalah gitu kan. Nah, kayaknya udah selesai nih ya. Mohon maaf apabila ada salah dari kami ya. Semoga puasa kalian lancar. Lancar ya. Dan jadi manfaat ya. Ada insight lah dengerin kita ngobrol-ngobrol. Dan kita berdoa supaya COVID cepat berlalu. Berlalu. Yang belum dapat jodoh, semoga cepat dapat jodoh. Semoga dapat jodoh. Yang sudah dapat jodoh, dipertahankan. Dipertahankan. Kalau mau nambah, persiapkan. Wah, saya nggak ikut campur. Saya nggak punya ilmunya soal itu. Cuma nasehat. Oh, gitu. Iya. Kalau sanggup. Oke. Nanti di episode berikutnya kita akan bahas tentang harmonis itu apa, ya. Harmonisasi dalam berhubungan. Rumah tangga. Terus ada bedanya single, lillah, sama jomblo itu apa. Kita akan bahas ya. Secara harfiah, secara tata bahasa ya. Sudut pandang saya gitu. Selama ini ngisi seminar pranikah dan lain-lain. Wah, benar-benar sungguh luar biasa. Ya, oke, sobat-sobat berbagi diri semuanya. Terima kasih sudah ngikutin kita. Jangan lupa apa? Kayak YouTuber-YouTuber itu loh. Subscribe. Ya, dan juga jangan lupa komen dan Komen aja. Dan share. Kalau bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, delete. Gak bisa ya. Report. Jangan. Ampun. Ini insya Allah. Tujuan kita mencerahkan. Kita bikin obrolan seperti ini. Paling tidak kita berusaha meninggalkan jejak digital yang baik. Memotivasi teman-teman semuanya. Amal jariah. Mudah-mudahan. Jadi dengerin kita sambil relax, sambil ringan. Mudah-mudahan juga dapat yang manfaat. Oke? Okay? Terima kasih sudah ngikutin Holiday Talk with Bang Dit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Mohon maaf apabila ada salah dari kami. Thank you.